Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati tullab, habidhakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Masih kita di dalam pembacaan kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan masih kita di dalam Babus Sabr, dan ini kita baca hadis yang ke-29 dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل ننعه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Anas bin Malik khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 10-an tahun, dan menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selama 10 tahun. Dan ini adalah salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat masih muda, yang akhirnya dari Anas bin Malik lah kaum muslimin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hadis-hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada berkaitan dengan dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran bagi para ahibbatitullah, santri-santriku yang saya cintai karena Allah, adalah Anas bin Malik belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat umur beliau 10-an tahun. Ini menunjukkan bahwa belajar dari mulai kecil itu sangat membekas di dalam diri seorang manusia. Maka gunakan waktunya di masa-masa umur baru belasan tahun. Para santri sekalian akan bersama saya dan para ustadz sekalian di pesantren ini hanya dari umur 13 sampai 19 tahun. Gunakan itu baik-baik untuk belajar ilmu agama, karena waktu itu adalah waktu untuk belajar ilmu agama, terutama menghafal. Saya sering mengatakan, santri sekalian yang paling utama di saat-saat sekarang adalah menghafal sambil memahami dasar. Ayqidh hadha. Sambil memahami dasar-dasar ilmu. Nanti pendalamannya baru setelah umur 19 tahun, setelah SMA, masuk kuliah.
Maka jangan gunakan waktunya untuk tidak menghafal, gunakan waktunya untuk menghafal dan memahami dasar-dasar ilmu. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi sumber atau sandaran ilmu dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran menarik dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah bahwa seorang yang menuntut ilmu semestinya didoakan oleh orang-orang yang saleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabulkan doanya oleh Allah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, berkahi. Ya Allah, beri perbanyak harta dan anak keturunan dari Anas bin Malik. Dan berkahi di dalam apa saja yang engkau berikan kepadanya. Maka saya berpesan, jangan lupa minta didoakan oleh orang tua saat menelpon nanti sekitar sepekan lagi, Ahad depan insyaallah mau menelpon, jangan lupa minta doa sama orang tua, minta didoakan. Karena seorang penuntut ilmu sangat diperlukan untuk didoakan oleh orang tuanya, apalagi doa orang tua mustajab. Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihi. Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari tiga doa tersebut, da'watul walid, doanya orang tua. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah parah sakitnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit mulai dari hari Kamis. Beliau itu sakit yang parah mulai dari hari Kamis. Jadi beliau sakitnya yang parah itu 5 hari. Kamis sudah habis sholat subuh, zuhur tidak lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Jumat tidak, Sabtu, Ahad, Senin meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun diliputi kesulitan karena menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang dirasakan oleh setiap manusia saat ruh ingin berpisah dari jasadnya. Itu pengertian sakaratul maut, rasa sakit yang dirasakan oleh manusia saat ruh ingin berpisah dari jasadnya. Dan sakaratul maut benar adanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wajaat sakaratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang rasa sekarat saat mati dengan kebenaran. Setiap manusia merasakan rasa sakit. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat dalam hadis ini jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan rasa sakit. Meskipun Rasulullah SAW sendiri mengabarkan bahwa orang beriman ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya, maka fatasilu kama tasilul ma'u min fi siqa, maka keluarlah ruh tersebut sebagaimana air keluar dari mulut teko, lancar dia. Lancarnya itu pun sakit. Kenapa kita tahu? Karena berdasarkan kabar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakarat, beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air yang ada dalam sebuah bejana, kemudian beliau usap. Lalu beliau tutup dengan kain. Sesudah terasa sesak, beliau buka lagi. Kemudian beliau masukkan lagi tangan, lalu beliau usap. Dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan, La ilaha illallah. Ini menunjukkan permintaan pertolongan kepada Allah. Karena sering
dalam hadis-hadis Rasul saat sulit beliau mengucapkan kalimat tauhid. Di antaranya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'watul makrub, Allah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang dalam keadaan sulit yaitu bertauhid. Allah, Allah, aku tidak Rabbku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid untuk menunjukkan menahan rasa sakit. Kemudian beliau tekankan lagi dengan ucapan inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Dan ini ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah iri kepada seseorang terlihat ringan kematiannya setelah apa yang aku lihat dari sulitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya rasa sekarat itu dirasakan oleh setiap manusia. Rasa sakit saat mati itu dirasakan oleh setiap manusia. Ada riwayat menarik diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwal Maut wa Umuril Akhirah, tentang sakaratul maut. Dan mengingat yang seperti ini, kita sebagai manusia sudah tidak terlalu panjang angan-angan tentang dunia, karena toh nanti akhirnya begini juga. Yaitu Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut ditanya oleh anaknya, kaifa tajiduka ya abati, wahai bapakku, engkau sekarang dalam keadaan sekarat, apa yang kau rasakan? Subhanallah. Maka beliau mengatakan, ka'anna jambi fi taht, seakan-akan badanku dimasukkan dalam tempat yang sempit. Walaka'anni atanaffasu min sammi ibrah, dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Silahkan para santri sekalian tarik nafas yang dalam, bagaimana nyamannya bernafas. Karena nanti saat sakaratul maut bernafas seperti dari lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yumarru min hamati min qadamayya ila hamati, dan seakan-akan pohon-pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itulah sakaratul maut. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, Fatimah adalah anak keempat perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa radha. Dari istri pertama beliau yaitu Khadijah. Dan Fatimah anak yang paling terakhir. Yang paling pertama Zainab, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada yang mengatakan Ruqayyah yang paling pertama. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. Fatimah wafat pada tahun ke-11 Hijriah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelahnya, setelah 6 bulan Fatimah meninggal. Dan Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah anak perempuan yang paling menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaannya, sikapnya, duduknya, tata cara berbicaranya, berjalannya sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aduh, sakitnya ayahanda." Ini menunjukkan bahwa boleh seseorang saat melihat orang lain sakit, kerabat sakit, dia boleh untuk menunjukkan rasa sakit, dan ini bukan hal yang tercela.
bukan ratapan yang tercela. Lalu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu tidak akan memperoleh kesulitan lagi sesudah hari ini. Karena kesulitan yang paling berat adalah saat dicabut nyawanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada rasa sekarat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri yang berbicara, ayahmu tidak akan memperoleh kesulitan lagi sesudah hari ini. Setelah beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat kediamannya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh ar-ritha, yaitu menyebutkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kemuliaan seorang yang meninggal, dan ini bukan termasuk meratapi yang tercela. Boleh, misalkan ada ayah kita meninggal, nah, mudah-mudahan ayah kita diberikan umur yang panjang. Tapi kalau ada ayah seseorang meninggal, kemudian dia mengucapkan, ya, rahimakallah wahai abah, engkau telah begini merawatku, memberikan nafkah kepadaku, mengajariku kejujuran, mengajariku tegas dalam kebenaran, maka boleh seperti ini. Ini bukan ratapan yang tercela dalam agama Islam. Di sini Fatimah berkata, duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dipilihkan oleh Allah, wahai Muhammad, mau hidup yang lama atau dicabut nyawa. Dan Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memilih dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat kediamannya. Surga Firdaus, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, adalah ismun li jami'il jannah, nama untuk seluruh surga yang ada. Dan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza sa'altumullah fas'alul firdaus innaha a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu 'arsyur rahman. Jika engkau meminta surga, mintalah surga Firdaus, sesungguhnya dia surga yang paling tinggi dan paling pertengahan. Maksud paling pertengahan itu adalah paling megah, paling mewah, paling tinggi, dan tidak semua orang bisa sampai kepadanya. Dan di atasnya arasnya Allah Subhanahu wa taala, riwayat Bukhari. Surga Firdaus tempat kediamannya, duhai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita wafatnya. Ketika beliau dikebumikan, Fatimah radhiyallahu anha berkata pula, "Mengapa hati kalian merasa tenang melempar tanah ke atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Hadis riwayat Bukhari. Perkataan Fatimah seperti ini adalah perkataan yang wajar dari seorang anak merasa sedih dengan wafatnya seorang bapak. Dan kita sebagai seorang muslim boleh sedih kalau dapat musibah. Dan ini tidak menyelisihi sabar. Boleh sedih. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau Ibrahim yang masih berumur belasan bulan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini manusia yang sangat luar biasa ujiannya. Ini kalau antum lagi sedih karena dapat musibah, maka ingat musibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya musibah yang kita rasakan lebih ringan. Saya ulangi, kalau antum dapat musibah kemudian sedih, maka agar hilang rasa sedih, ingat musibah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya musibah kita tidak ada apa-apanya. Apa musibah beliau? Beliau punya anak 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Ini meninggal sebelum beliau semuanya.
dan meninggalnya saat dalam keadaan masih muda-mudanya, umur 20-an tahun. Ya. Kemudian beliau mempunyai anak 4 perempuan, kemudian mempunyai anak 3 laki-laki. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal saat masih dalam keadaan bayi, belasan umurnya, semuanya meninggal. Siapa yang lebih berat musibahnya dibandingkan Rasulullah SAW? Nah, kalau seandainya ada kita sedang sedih, tertimpa musibah, ada keluarga yang meninggal, maka kemudian sedih, untuk menghilangkannya, ingat musibah yang diderita oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pelajaran atau inti pendalilan dari hadis ini yang berkaitan dengan sabar adalah bahwa menyebutkan kebaikan seorang yang sudah meninggal tidak menafikan kesabaran. Menyebutkan kebaikan seorang yang sudah meninggal tidak menafikan kesabaran, seperti yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Beliau dapat musibah, yaitu bapak beliau meninggal, Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbi wasallam wa barakatuh alaih, meninggal. Tetapi kemudian beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan cara ayahku telah memenuhi panggilan Rabbnya, ayahku mendapatkan surga Firdaus, ayahku diberitahu oleh Jibril tentang wafatnya. Ini tidak menafikan kesabaran. Makanya boleh kita saat ada keluarga yang meninggal kemudian kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini disebut dalam bahasa Arab ar-ritha. Dan ini kebiasaan-kebiasaan para ulama melakukan ritha, seperti ketika wafatnya Imam Bukhari, wafatnya Imam Ahmad, wafatnya Ayyub As-Sakhthiani. Ulama-ulama besar wafat, maka dilakukan ritha padanya. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu salah satu faedah yang menarik, yaitu semestinya seseorang lebih mendahulukan cinta ingin bertemu Allah dibandingkan cinta kepada dunia yang dia hidupi di zaman sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah. Nah, makanya beliau mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah, tempat yang tinggi. Ya Allah, tempat yang tinggi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak menafikan orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, tidak menafikan kesabaran dari dalam dirinya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.